semua, bertemu lagi dengan saya di Amdatka Channel. Setiap hari ini adalah cara menghilangkan flakes hitam dan melasma dengan menggunakan pepaya. Hari ini kita gunakan pepaya yang masak, okay? Kita cari pepaya yang memang sudah masak. Kemudian cara membuatnya adalah, okay, ini pepaya ini kita sudah bersihkan dari cuci bersih. Kemudian coba kita potong dulu. Ini walaupun masak, ini masih segar, masih bergetar, jadi ini bagus. Ini dia. Oke, ini dia pepayanya, warnanya kuning kemerah-merahan, cantik sekali. Oke. Kemudian kita ambil separuh aja, keluarkan isinya. Kita keluarkan biji-bijinya. Ini dia. Kemudian potong kecil-kecil aja. Kita blender jadi lebih cepat. Oke, kita blender aja. Anda bisa menghaluskan atau diparut atau apa ya, tapi ini di blender biar lebih cepat. Oke. Ini pepaya yang sudah dihaluskan. Pepaya ini mengandung banyak vitamin C, enzim pepain, asam folat dan juga likopin yang sangat baik untuk menjaga kesehatan kulit. Jadi bagus sekali untuk kulit anda. Oke, kemudian kita campurkan dengan madu. Kita ambil 1 sendok madu, kita campurkan. Kita aduk. Oke, gunakan di wajah. Makanya adalah usapkan di wajah, merata di wajah sambil dibijak-bijak sedikit, kemudian biarkan selama 10 menit, setelah itu baru dibersihkan dengan air. Pakailah setiap hari atau setidaknya 3 kali seminggu untuk hasil yang memuaskan. Oke semuanya, itu saja untuk hari ini.
Semoga bermanfaat. Terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi. Dadah.